Standby, ya. Oke, kamera rolling and action. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Petra seluruhnya. Alhamdulillah hari ini kita akan coba unboxing itu Samsung Petren yang kedua sebetulnya. Yang pertama tadi sudah sama siapa tadi namanya? Herlianto. Sudah berhasil. Nah, ini kebetulan ada yang upgrade ke titanium atau ke depannya itu namanya bukan titanium lagi tapi signature. Ya, jadi signature Bu ya. Coba nyebutin gimana? Signature. Ada susah ngomongnya signature. Nah, kebetulan ini ada yang upgrade berdua nih. Ya, enggak kompakan ya? Bagaimana nih, Pak Yopan saya ajarin juga nih ya, pengen lihat bareng-bareng bagaimana citra rasa Samsung, rasa Petren ini. Oke, kita mulai. Jadi ini adalah handphone yang hanya bisa diperoleh kalau kita upgrade ke signature. Ya, jadi nanti ke depan warnanya nggak begini, tapi ada gambar kayak army-nya. Ini putih kan pertama aja sih. Ya. Ini apa kelebihannya? Kelebihannya adalah pada saat nanti kita nyalakan pertama kali. Nah, contohnya di mana? Contoh. Sini. Coba HP-nya sini. Nah, contoh. Halo, Sandi. Nah, ini ada yang udah jadi nih. Ini yang udah jadi. Alhamdulillah. Di siapa? Di Zoom. Bisa. Nyala, waktu dimatiin, waktu dia wallpaper, waktu di lock screen, waktu beda-beda. Nah, kita nanti kan lihat nih, kita unboxing. Ya, dari mulai awal, gimana caranya teman-teman yang sudah punya Samsung S-Cover yang udah di rumah. Nah, boleh kita coba bongkar sekarang bareng-bareng ya, sampai terjadi seperti ini. Ada beberapa prosedur yang mesti kita lewati. Nah, ini bentuk handphonenya. Ya, kita sebut kenapa disebut army look atau ini karena memang handphone di awalnya dibuat khusus untuk militer sehingga kalau jatuh gitu ini masih nggak apa-apa. Kemudian ini juga bisa ada tahan air 30 menit plus ada banyak fitur lain yang hanya bisa digunakan oleh mitra bisnis Petren yang luar biasa ya. Jadi kita nanti kalau misalnya contohnya lagi waktu update nih kayak gini nih, ini otomatis. Jadi nggak pula gitu kita ke Play Store atau apa atau ke App Store gitu karena dia otomatis update. Jadi kalau ada yang baru enak nih buat ibu-ibu. Makanya saya bilang handphone-nya canggih, bagus buat yang gaptek. Ya kenapa nggak perlu update lagi, automatically. Otomatis ya. Nah kayak gini. Tinggal di swipe aja. Pastikan sambungan internetnya bagus. Ya, ini juga kalau dimatikan, matikan. Petra. Bukan Samsung lagi. Bukan Samsung lagi. Keren. Ya, keren ya. Pertama di Indonesia. Bukan cuma ini aja keren, tapi nanti aplikasi juga keren. Oke, kita mulai ya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Ipan siap belajar? Siap. Ya. Nah, siap, Pak Haji. Kita mulai buka dengan pelan-pelan. Silakan, silakan. Yang di rumah atau di manapun bareng-bareng kita buka. Nah, coba ini kapan? Coba ibu. Ayam kalau di itu mending di cutter. Pakai cutter aja, jadi bekasnya masih ada. Ya. Ingat, yang punya Samsung ini jangan dijual, jangan dikasih ke orang lain. Karena ini ada kelebihan yang kedepannya hanya oleh usernya Petra. Jadi rugi kalau dijual. Bismillah Bu. Ya. Nah, ini kita unboxing.
kita buka kemarin di belakang. Iya. Nah ini ya. Siap. Dibuka yuk. Pelan-pelan. Jangan sobek ya. Sayang. Tinggal dorong. Nah, gitu. Pelan-pelan dorong. Tarik ke atas. Nanti ke depan kita bikin lomba unboxing. Oh, sampai keluar logo Petren. Nah, ya. Ya, betul Pak Iman ya? Setuju, Pak. Mungkin kalau ada OPT baru itu harus langsung ya, kita demo yang punya yang udah punya Samsung X Cover. Terima kasih ya. Di bawah OPT unboxing massal. Nah, kita lomba aja, ya. Keren. Oke, kita buka baterainya di dalam. Nah, ada baterainya sini Bu, tinggal buka. Lompat. Yang ini simpan dulu, Bu. Lupakan dulu sementara. Itu paket basic. Nah, coba lihat di sini dalamnya. Coba bantu itu dah, bantu. Nanti bantu, bantu. Ya. Bantunya besar. Nah ini bodinya menarik bodinya, ya, Pak. Jadi memang bedanya karena dibuat dengan standar militer. Iya. Makanya dia banting. Anti gores ya Pak? Yang pasti anti gores. Kan biasanya mah suka apa ya licin siapa itu? Nah itu. Sudah. Oke. Tinggal nyalain aja. Tinggal nyalain aja. Sementara ini nggak pakai kartu ya, kita pakai WiFi. Jadi nanti kalau yang di rumah pastikan kartunya punya liatin, Bu. Punya sambungan data. Ya. Ya. Lihatin tahan Bu, tahan. Yes. Oke. Okay. Nah, untuk pertama kali nyala itu powernya Samsung. ID-nya apa? Oke. Untuk pertama kali nyala. Ya. Kita setup bareng-bareng. Terus ini aja. Jadi benar. Nah, masih Samsung kan? Ini buat bukti nih. Iya. Ya, jadi awalnya sekarang pertamanya begini. Oke, lihatin. Ya. Oke. Nah itu di next kita mulai setting ya, setup mulai. Nah mulai. Nah pilih WiFi. Geser di sini, geser. WiFi itu. Yang kencang bos. Oh kematiin lagi. Oh nah kematiin lagi. Nah mulai. Mulai. Sebentar. Pilih yang itu Bu. Password yes. Siap. Nah, itu usernya apa sama passwordnya? Tulus. Tulus. Ya. 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 Itu usernya apa password? Itu user isi. Iya bisa. Ya kalau di kantor WiFi-nya. M-nya tulis mitra. M-nya kecil. Sudah ada user passwordnya kalau di kantor. M-nya kecil. Nah dikorek dulu ke internet. Kalau di rumah. Yang penting ada sambungan internet ya, pakai SIM card ya. Bawahnya mitra Petren, namanya kecil, administrasi. Sudah Pak? Sudah masuk. Kalau gitu tinggal berikutnya aja. Nah ini di setuju semua aja. Ya, tinggal. Next. Nah. Ini sih Bu, oke, sign in. Salah berarti passwordnya Bu. Passwordnya ini Bu, mitra Petren. Di satu ini. Oke, nah sip. Masuk berikutnya. Setuju semua. Nah jadi ini kalau bagian ketemu ininya disetuju semua. Di bagian berapa? Syarat dan kondisi. Ya setuju semua. Berangkat berikutnya. Bisa masuk kan? Enggak, gak bisa. Oke, gini. Sebentar. Kalau begitu back. Ya, naik. Tunggu sebentar, dia nggak berhenti dulu. Sebentar, tunggu. Coba, berikutnya. Berikutnya lagi. Sebentar nih, ini udah konek ke internetnya? Coba, nanti. Balik lagi ke sini. Oh, sebentar.
Jadi kalau ketemu, kalau udah ketemu ada masalah di Google Play, di next-nya terus. Di next terus. Ya nanti sampai ketemu ada nama, diganti namanya. Berikutnya aja ya, Teh. Jangan sekarang. Nah, itu. Si nama dulu. Enggak, biar nama asal ketikin ya. Nah. Nah. Sebentar, sebentar ya. Oke, okay, next. Nah, jangan sekarang ini ya, nanti aja. Nah, ini adalah Samsung account. Jadi gini, kita harus punya Samsung akun supaya datanya ke backup. Nah, ini diisi. Untuk lebih gampangnya, Samsung akun sama nama email aja. Jadi passwordnya sama dengan email. Jadi ingat katanya kan? Nah, jadi kalau ini pakai email kita. Eh, enggak, sorry. Kita mesti bikin, belum punya Samsung akun kan? Udah pernah Samsung belum ya? Udah pernah pakai Samsung belum? Ini saya pakai. Pernah bikin Samsung akun nggak? Enggak, belum pernah. Kalau pernah belum, kan buat akun bikin aja. Dan sekarang. Nah, buat akun. Buat akun. Bukan back. Email baru berarti pak? Enggak, email yang samain aja, samain buat akun. Samain dengan email yang biasa aja. Nah, emailnya. Apa Gmail? Emailnya. Kata sandinya samain aja dengan email. Biar kita enggak ini, biar kita enggak lupa. Pas tulis kata sandi jauh kan dikit. Ngeblur kok enggak. Jadi Samsung akun tuh samain dengan email kita aja supaya kita enggak lupa. Email ini ada passwordnya kan? Ada passwordnya kan? Tadi record pakai password aplikasi Python aja biar enggak lupa. Enggak, email ibu ada passwordnya? Kecil. Gak baik lupa. Ini mengenai sambil nunggu ya. Jadi ini perhatian nih, bahasa PTN harus kita mulai belajar disiplin tuh. Pak Yopang kasih tahu juga. Jadi email itu gak boleh lupa. Ya, email passwordnya ini itu gak sama dengan identitas seumur hidup. Alamat rumah kita ya Pak. Sama dengan KTP. Ke depan orang taunya nanti pengenalahnya email sama nomor handphone, bukan nomor KTP. Untuk seluruh dunia, di Indonesia kan ada KTP. Jadi email ini hukumnya wajib. Jadi mulai sekarang mesti disiplin nih, gak boleh ganti-ganti email. Ya kalau dulu tiap seminggu sekali ganti email, sekarang mulai di ini kan seluruh sekali. Nah, buatnya lupa, siapin. Jadi sebelum kita setting handphone yang baru, siapkan dulu emailnya sama passwordnya, jangan sampai lupa. Nah, dua kali ketik ya. Namanya bu, nama awal nama akhir, kan ada dua nama nih kita nih, nama ibu maksudnya. Namanya jangan sama. Oh, berarti sama kayak ini dong pak, berarti sama. Ibu namanya siapa? Sama apa yang ini ada di sini berarti ini enggak apa-apa di... namanya Anita apa? Anita aja. Ya tulis aja. Ya enggak apa-apa, aja. Enggak aja tulis. Karena dia cuma satu namanya. Oh, cuma satu namanya? Ya udah. Nah, udah. Tinggal tanggal lahir masukin, Bu. Itu ada, Pak. Pakai hatinya. Nah, tahunnya. Ini tahunnya. Tulis aja. Aja deh. Dia enggak apa-apa aja deh gitu aja. Tahunnya klik aja tuh. Nah, klik aja tuh. Bisa tuh yang langsung bisa klik aja dehnya. Tahunnya? Gimana? Tahunnya? Selesai? Iya. Nah, berikutnya. Kenapa ya? Heran ini. Nah, aku kira terang apa? Kayaknya yang di sini deh, Pak, sama semua gimana ya? Berarti yang pertama pernah didaftarkan email ini pernah didaftarkan di Samsung ini. Ya, cuma lupa password, dia lupa password. Berarti lo enggak, kalau begitu Tinggal login aja kalau gitu. Berarti udah pernah daftar Samsungnya? Ya, ini udah di sini enggak
Kalau tinggal login di sini. Cuma harus hafal passwordnya. Hafal enggak nanya ini login masuk. Ini sama kata sandi. Nah, selesai. Dapat yang sudah punya Samsung account tinggal login aja. Kalau yang ibu ini. Nah, ini tampilannya nih. Oke. Dan. Ya, ini Dan ini. Mulai Ibu ya. Deketin Bu. Keren. Dari awal. Iya. Oke. Nah, nanti ada proses baru sebenarnya. Oke. Bagus. Nah, ada proses update tuh pesan. Oke, ya. Langsung. Ada proses update. Barusan ada pertanyaan. Pak Geser. Nih. Ini nah, sedang proses verifikasi. Nah, masuk. Jadi pas saat ini Samsung akun masuk. Nah, ini harus paham nih. Tidak semua Samsung begitu Samsung akunnya masuk, login, ada proses verifikasi, keluar screen begini nih. Knox. Iya. Oke. Iya. Nah, kembali Bu. Sini. Nah, tinggal berikutnya aja. Nah, Knox configure, ini klik semuanya. Saya tambah aja semuanya. Nah dia download nih sampai 100%. Jadi mah awalnya seperti ini sih. Bikin yang baru aja kayaknya Pak. Ya udah bikin baru gak apa. Pakai milih yang berbeda kalau begitu. Iya. Knok itu tidak semua Samsung ada. Gak ada. Gak semua. Hanya di sini ya Pak. Sini. Keren. Knox hanya ada di Xcode. Nah, dan itu buat Python. Nah, ini lagi ngecek. Lagi cek informasi. Nah, ini siap. Sampai tunggu 100%. Nah, ini. Dia kan konfigurasi. Tunggu sampai dengan 100%. Sampai 100%. Tunggu. Ini kan baru berapa nih? Nah, 100%. Dia mulai download otomatis. Nah orang gini dia boleh download aplikasi otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi, nggak perlu harus manual. Si handphonenya akan narik sendiri. Nggak lama kan? Nggak lama. Ada 4 aplikasi. Nah sampai tunggu sampai selesai Bu. Selesai nanti keluar warna. Kalau sampai warnanya udah berubah jadi oranye, berarti selesai. Ini Pak? Ya sih. Diklik semuanya. Ya Bu balapan, balapan Bu. Ini berubah lagi balapan nih. Nah, tak ini. Ini kelihatan. Belum bu, belum. Belum sampai warnanya berubah nanti. Ini sampai orange. Belum. Selesai. Berikutnya. Tunggu sebentar. Tunggu. Nah, tunggu sebentar. Tunggu. Nanti ada ini ada apa? Ada banner. Tunggu sebentar. Nah, ini. Ini unduh dan buka. Sip. Oke. Jadi ada banner unduh dan buka. Itu nanti mesti diklik. Kalau keburu hilang digeser aja. Iya. Misalnya kalau keburu hilang digeser gini. Nanti ada pilihan Samsung akun nih. Nanti klik aja. Nah, kan? Verifikasi. Yes. Paham ya? Paham. Ya, Bu, ini harus. Nah, ini emailnya, Ibu. Tadi. Google-nya. Google-nya. Masukin. Yang Bu ini udah ya Bu. Nah, cuman berangkat. Berikutnya, next. Coba buka baru mau. Ya, saya salam semua. Saya semuanya. Next lagi. Nah, ini yang konfigurasi. Nah, sama. Berapa persen ini? 100. Nah, ini Ibu udah 100. Sof, cepetan, biar cepet, biar balapan. Oh, bukan di sini. Tunggu nih. Kan 10, 13, 14, 15, 16. Oke, begitu ya dari saya. Masih lanjut, ini belum beres. Ya, dilanjut nih sama Ari Sandi sama Pak Yopan. Saya tugas dulu ya. Ya. Barusan Pak Ari dipanggil Pak Jokowi ya.
hari ini ada di posisi, bisa di posisi Pak Jokowi, bisa juga di posisi Prabowo. Tapi yang jelas Pak Prabowo karena Pak Hari Prabowo, bukan Pak Hari Jokowi. Asisten saya Sandi, Pak Sandi ya. Asistennya Sandi, wakil direkturnya UYP. Ya. Ya. Ke depan saya, insya Allah, kalau yang lupa-lupa ngupdate aplikasi, nggak harus ngupdate di Play Store, langsung kita push dari fiturnya Samsung PayTrend. Saya penggemar iPhone ya, kalau lihat kayak gini mah saya pindah ke lain hati lah, beneran keren abis. Yang hari nanti pakainya hari ini. Iya tapping. Apa? Dia enggak dia. Itu dilihatin ini prosesnya. Enggak ke kamera, Bu, ke kamera. Nah, liatin prosesnya. Liatin prosesnya. Liatin prosesnya. Nah, ini lagi mengkonfigurasi aplikasinya, beberapa aplikasi PayTrend yang kita daftarkan di Samsung HP-nya khusus. Jadi nanti dia langsung baik wallpaper, terus file bootingnya, aplikasinya sudah yang terupdate, insya Allah. Nanti kalaupun rencana Python Ribbon-nya hadir dalam waktu dekat, teman-teman nggak perlu download di Play Store, kita yang injek di dalam, tahu-tahu ada aja di handphonenya. Pertama berarti. Iya. Sebelum yang lain download ini. Iya gitu. Nah ini salah satu kelebihannya yang HP ini. Jadi kebanyakan kan kita biasanya kalau upgrade itu dilihat dari status update. Update solid, dilihat dari status update. Kalau ini dia otomatis karena di router dari kita ya. Jadi enggak ada isu lagi nih, teman-teman. Enggak bisa ini karena kan suka lupa ngupdate aplikasinya. Kalau nanti next insyaallah enggak. Dan HP ini langsung terinstall untuk top up-nya 20 nama bank, bukan hanya 3, 20, ada Bank Oke, Bank Irfan. Bapak udah serius loh. Kita 20 bank. Bang Rikrik udah masuk. Bang Rikrik ada juga nih. Bang Sandi, semua lengkap. BYP nggak ada BYP. Ada BYP, Bang Yopan Prihadi. BYPK, Bang Yopan Prihadi kali. Ya. Jadi proses ini tuh nggak bisa di skip sekali lagi ya. Saya manggil ini Pak ya. Iya, mitra. Para mitra. Jadi Pak Arianto udah siap. Mohon bersabar karena memang ini sekali dalam prosesnya. Jadi Pak hanya sekali. Nah, udah. Nah, wis keren nih. Sekarang jadi gini. Sini nih. Nih contohnya yang udah. Nah, nanti logonya logo PayTrend. Oke, kece. Huhui. Terus kalau jadi kelasnya beda. Bu sampai dia menunggu. Jangan teh kotak dong, teh PayTrend gimana sih? Kamu ini pinggirin coba, aduh ngerusak nge-brand banget nih. Tunjukin ke teman-teman. Kalau kan kalau ngunci layar, kita ini set. Set. Nah, bukain, Bu. Buka lagi nih. Nah, logonya udah PayTrend. Tapi ketika di sini logonya biru. Nah, terus ini kelebihannya juga salah satunya, HP ini udah jadi HP PayTrend namanya. Kalau kita mulai lagi, loading. Kita matiin ya, teman-teman. Matiin ya, kita lihat ya. Tarak, nggak di restart aja. Dia akan logo PayTrend munculnya. Itu logo PayTrend ya, bukan logo UJP. Oke, kemudian kurungin lagi. Dinyalain, seperti biasa proses menyalakannya, ditahan. Dia logo PayTrend bootingnya. Di zoom. Keceh bade ini. Super zoom. Jadi Bu Iin ini mitra Majalengka pertama. Oh iya. Belum ada di Majalengka, Bu. Belum ada. Berarti dari total penduduk 870 ribu jiwa Majalengka, Bu Iin yang pertama punya HP PayTrend ini. Kalau Bu Iin Ainatama khusus untuk penduduk Cimahi aja. Warnanya biru. Nah, keren. Kenapa kita kasih warna biru? Ini next-nya PayTrend Ribbon. Tunggu kehadirannya. Tanggal berapa, Pak? 28 Oktober.
Vision Day Surabaya. Okay. Pokoknya yang tidak ikut Vision Day Surabaya rugi. Rugi karena nanti rugi kita banget. Juga akan presentasi ini HP Samsungnya di sana. Bagi teman-teman di yang ikut Vision Day, Insya Allah nanti kita akan lakukan sosialisasi fitur Samsung Hitrend di Surabaya tanggal 28 jam 12 ya. Ini nih tuh. Nih, ini juga lagi. Nih. Oh, ada dua HP nih. Hari ini ada 3 orang pertama nih ke kantor dan kita bisa ini. Nanti 3 orang ini tolong bantu jelasin juga kalau ada yang nanya. Ya udah kita kontrak aja nih si Teh Anita sama si Ibu, kita kontrak aja di sini, nggak usah kemana mak. Bapak mau upgrade, ini saya adalah bukti yang sudah upgrade, bukan katanya gitu. Kata saya bukan. Iya kan. Jadi menarik nih Bu, nanti kalau Ibu nawarin, oh HP Paytrend udah punya HP khusus logo beda bukti. Gitu dan kelasnya tuh apa ya, sekarang kelas signature tuh beda. Signato. Enggak pakai H. Beda Bu. Nanti ya, kalau lagi misalkan lagi ada Vision Day, lagi ada Vision Day, lagi ada OPT, lagi ada SPT, simpen HP-nya di meja. Lihat sombong. Pabrik lain, Oppo basic mah. Gitu. Maaf ya, kami bukan kelas di sana gitu. Maaf ya. Enggak apa-apa, sombong ya. Sedikit. Iya, enggak apa-apa. Itu bukan sombong, tapi menunjukkan jati diri. Betul. Aduh. Ya. Di bisnis ini kita harus ada jati diri. Aduh, Ibu, maaf. Itu HP-nya masih apa? Ya Allah, itu yang lama, Bu. Zaman orde lama, Bu. Pak Harto aja belum lahir begitu ya. Zaman kita berbeda, pakainya Samsung S Cover, makanya masuk ke kelas signature. Harus baca pak signature. Saya dari Majalengka. Zoom A. Yang kemarin upgrade nggak belum dipakai. Yang kemarin upgrade. Di sini kemarin. Yang Majalengka. Ya suruh ke sini. Kemarin. Belum dipakai. Oh suruh dipakai. Cara-caranya harus kayak begitu. Harus ada yang ngejagain. So mau ada yang tanya jawab? Pak berarti nih yang apa jawab bagus nih. Saya tanya jawab. Anda menjawab saya bertanya. Oke, saya duduk atau enggak di sini? Tara, di sana. Ah, ini sekarang kita kan udah pakai handphone khusus Paytrend ya, Pak ya. Berarti kan aplikasi seluruh yang ada di HP sebelumnya pindahin aja ke sini. Pindahin semua ke sini. Iya. Terus ya sudah pindahin semua ke sini. Jadi semua sudah beralih ya. Semua sudah beralih. Fitur chat, nanti fitur chat ketika diaktifkan fitur chat dari Paytrend itu semua fitur chat yang lain akan kena blok di sini. Jadi yang di HP lama itu udah ya, HP lama nih saat. Ya, pakai yang ini. Terus apalagi nanya, Pak, bagaimana kalau saya dulu sudah upgrade titanium tapi HP-nya belum diterima, tapi sudah klaim. Jawaban saya, jawaban kami tunggu saja. Ya, teman-teman yang sudah upgrade titanium belum terima HP, tunggu saja, semua dalam proses pengiriman secara bertahap. Kita sudah datang 2000 pertama ya, nanti secara bertahap. Terus apalagi pertanyaannya yang sulit-sulit biasanya gitu. Ayo Bu. Pak bagaimana kalau saya titanium, ya udah saya kan tadi saya bertanya, saya menjawab kan? Pak, bagaimana kalau yang sudah titanium lama, bagaimana cara memiliki HP ini? Iya. Saya ulangi. Pak, bagaimana kalau saya titanium lama, saya ingin memiliki HP ini? Ya, bisa. Anda tinggal beli dengan harga khusus. Titanium harga khusus. Kita belum menentukan harga ini berapa. Belum menentukan berapa harganya. Ya, saya tidak tahu 4 juta atau 5 juta. Pak, saya paket basic, tapi saya punya kemampuan untuk beli HP ini. No, tidak bisa. Ya, jadi HP ini miliknya kelas signature. Apa? Signature. Apa? Signature. Gimana bibirnya? Signature. Berarti kita termasuk orang yang beruntung ya. Yang sangat beruntung. Jadi Teh Anita sama Bu Iin jauh-jauh dari Jatiwangi, gentengnya bawa Bu. Enggak, pemilik pabrik sama Ibu ngaji. Jangan lupa OPT-nya. Iya, OPT benar.
bilang Desember. Ya. Ya, yang di proses ketemu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Sekian hari ini saya mendorong teman-teman untuk segera ambil peluang ini dan ke depan kita akan banyak perubahan besar yang insya Allah akan dikeluarkan oleh PTN dan insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Maka jalankan PTN sepenuh hati, yuk kita minta sama Allah jalankan lewat ini. Kita ada banyak manfaat ke depan untuk PTN. Jangan lupa Vision Day Surabaya 28 Oktober di Surabaya. Saksikan demonstrasi realnya langsung untuk X-Offer ini dan miliki sekarang juga. Salam, terima kasih. Udah masuk IG saya, udah masuk Facebook saya, tapi tidak punya IG. Kan tadi udah dibikinin. Ayo Bu. Yang pertama. Pakainya nanti di-post, ya. Di-post. Publish. Finish. San, ajarin aku salah. Boleh, tinggal di sini.